Ketua Manajer Artis Indonesia, Imarindo, Nanda Persada ungkap kondisi Syahnaz Sadiqah saat ini imbas perselingkuhannya dengan Randy Kiarnet terbongkar. Nanda Persada mengungkapkan bahwa kondisi Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda saat ini sangat tertekan. Dan berbeda dengan kesan seolah baik-baik saja yang diperlihatkan JJ Govinda dan Syahnaz Sadiqah di depan publik. Nanda mengatakan saat pertama bertemu dengan JJ, ia sempat melontarkan pertanyaan tentang kondisi JJ menghadapi gosip perselingkuhan Syahnaz dengan aktor Randy Kiarnet. Walaupun mengatakan baik-baik saja, kesan berbeda juga dilihat Nanda ketika akhirnya bertemu langsung dengan JJ dan Syahnaz. Nanda melihat JJ dan Syahnaz tampak tertekan dan sedang berjuang untuk mempertahankan rumah tangga. Begitu juga dengan Syahnaz yang mendapat banyak kritik dan cibiran atas setiap tindakannya setelah terseret rumor perselingkuhan. Termasuk ketika Syahnaz terlihat tersenyum dalam video pernyataan bersama JJ. Begitu juga dengan Syahnaz yang mendapat banyak kritik dan cibiran atas setiap tindakannya setelah terseret rumor perselingkuhan. Termasuk ketika Syahnaz terlihat tersenyum dalam video pernyataan bersama JJ. Bahkan keduanya sempat khawatir melihat ekspresi yang tertangkap kamera saat berpose dengan Nanda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!